Dan seorang remaja berusia 19 tahun menolak rasa malu demi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga. Mohd Syamil Mansur berusia 19 tahun dari Pasir Puteh melakukan kerja penghantaran makanan dengan syarikat penghantaran makanan menggunakan basikal di Kota Bharu. Ketika ditemui Astro AWANI, Syamil menjelaskan hanya kekosongan kerja penghantaran menggunakan basikal yang ditawarkan oleh syarikat berkenaan. Worker ada kosong, kita ambil worker. Makan ni, KFC, McDonald's. Sebab work, ni perlu worker, jalan kaki dengan basikal boleh. Ni food one dah apa. Nak cari duit lebih untuk beli kereta diri lah. Sebelum ini, tular di media sosial kegigihan Syamil mengayuh basikal walaupun ketika cuaca panas melakukan penghantaran makanan. Remaja berkenaan tinggal di Pasir Puteh yang jaraknya hampir 40 km dari Kota Bharu. Bagaimanapun, beliau berulang alik dari Pasir Puteh ke Kota Bharu menaiki motosikal. Setiap hari beliau mampu melakukan 10 penghantaran dengan kadar bayaran RM5 bagi setiap penghantaran.